Nah ini gini, ini kan finish ya, yang nggak ada besinya ya. Ini yang air air punya ini ya. Diginiin nggak bakal nyala, karena apa? Karena airnya tidak mengandung besi. Tapi kalau ini di mineral, kandungan besinya sampai 1400 ya. Oh iya Allah. Ya. Nah ini kandungannya tinggi banget. Tapi kalau aqua masih nyala tapi cuma 200 ya, cuma segini. Oh. Nah ini le mineral yang ya. Parah ya berarti. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa isinya besi semua bagaimana? Ada alat untuk mengetahui kandungan besinya. Nah ini nih, nah, kita lihat ya. Ini Avidis nih. Kita simpan di situ. 1 menit, kita lihat. Ini air Avidis yang bisa dilihat diminum, ini enggak. Gimana kita bisa sehat kalau yang diminum airnya paku direbus? Oh. Kita lihat ya. 1 menit aja kita lihat. Jangan, makanya air mineral itu banyak yang bohong. Saya semua mineral udah saya ambil semua, saya tes semua. Yang layak diminum itu cuma 4. Apa itu ya? Ini. Termasuk boleh minum Cleo. Cleo. Kalau Cleo itu kan cuman harganya mahal kan, 9 ribuan lah ya. Cleo, Fiji, Equil yang bisa diminum dan Avidis. Equil enggak apa-apa. Equil ya. Iya. Kalau Fiji satu botol gini 32.000. Equil juga sama, tapi kalau ini kan 9 ribuan. Tapi kalau Avidis ini 6 ribuan. Diminumnya juga airnya nikmat banget, beda nanti ya. Oh jadi gitu ya? Nah, lihat, besinya keluar nih. Kalau nanti ibu lihat sini aja. Ini air yang sudah ya yang mengandung besi nih. Ini jangan diminum ya. Apalagi minum obat, minumnya air ini bunuh diri namanya. Ya. Bikin apa? Indomie Super Mie. Saya sejak tahu air itu banyak yang bermasalah, makan bakso pun saya nggak berani. Kan bakso kan ada airnya, kuahnya banyak kan. Kalau airnya air bener, kalau airnya air kompak, air pam, ya kayak begini nanti. Nggak beda. Ya nanti besi yang keluar. Tuh. Masya Allah. Tuh. Tuh lihat airnya. Setelah dimasukin. Nah ini berubah nggak nih air Avidis? Avidis nggak berubah. Pegang aja nih. Tetap dingin. Coba ini pegang. Masya Allah. Ini ada apinya. Iya. Jadi badan kita 78% isinya air.